Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Farenscraft. Kali ini kita akan membuat tas dengan perpaduan dua warna ya, abu-abu dengan warna kuning ya, abu-abu tua dengan warna kuning. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan terus dukung video-video saya. Nah, untuk memulainya, kita akan memulai dengan membuat tutupnya dulu. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah warna abu-abu tua 4 helai ya. 4 helai itu dipotong 3 meter. Kemudian untuk yang kuning juga sama. Jadi 4 helai kita potong 3 meter. Nah, cara untuk memulainya kita akan mulai membuat tutupnya dulu ya. Jadi kita ambil 2 helai dulu ya, terus kita tekuk jadi 2. Ini 2 helai. Kita akan mulai membuat kepalanya tapi dengan model yang berbeda. Nah, ini 2 helai seperti ini kita tekuk. Kemudian kita satu sebagai palang, satunya sebagai pelilit ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian dililit satu kali ke kiri. Nah, seperti ini. Terus satu kali ke kanan kita lilitkan ya, ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bikin simpul di bagian tengahnya. Ini tetap sebagai palang, yang dua ini sebagai pelilitnya. Nah, kita bikin simpul seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kita tarik. Ini salah satu variasi dari membuat kepala tas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang abu-abu ini kita kan ada 4 helai, jadi kita bikinnya 2 seperti ini. Terus kita ambil lagi 2 helai ya. Nah, ini kita ambil 2 helai. Sama posisinya seperti ini. Nah, ini ya kita tekuk, jadi 2 helai kita tekuk seperti ini. Terus kita masukkan ya, ini sebagai palang satu, kita masukkan seperti ini. Terus kita tarik. Nah, seperti ini kita tarik ya. Kita tarik dulu. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian satu helai kita lilitkan ke samping kiri. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini. Kemudian yang satunya juga sama ya. Kita tarik. Nah, kita lilitkan ke samping kanan. Setelah dapat 4 lilitan seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian tengah kita bikin simpul. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita tarik. Terus dari belakang, nah seperti ini, kita masukkan. Nah, ini ya, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kuning juga sama, kita bikin motif kepala seperti ini modelnya ya. Di sini sudah jadi untuk yang bagian kuning. Nah, seperti ini untuk yang kuning ya. Nah, kemudian kita bikin variasi tengahnya kuning, yang sisi kiri sama kanannya kita kasih warna abu-abu. Nah, ini ya cara menyatukannya sama. Jadi kita ambil seperti ini. Terus kita bikin simpul. Jadi yang palangnya abu satu, kuning satu, terus kita bikin simpul. Nih, seperti ini ya. Nah, kita simpul lagi. Nah, ini seperti ini. Lalu kita tarik ya. Nah, lalu yang satunya, abu-abu satunya kita simpan di sebelah kiri ya. Jadi 2 dari kanan, 2 yang kuning, 2 yang abu-abu, terus kita jadikan satu seperti ini. Nah, di tengah kuning, 1 abu-abu sebagai pelilitnya, 1 kuning, 1 abu-abu ya.
Terus kita bikin simpul lagi seperti ini. Nah, terus kita tarik. Terus kita masukkan seperti ini. Kita tarik. Nah, ini udah dapat 4 ya. Nah, kemudian kita akan mulai membuat tutupnya. Jadi kita ambil dulu yang tengah ini, yang kuning-kuning dulu ya. Kita bikin simpul. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita mulainya dari tengah dulu. Nah, ini ya. Kita ambil. Takut kurang jelas, saya bikin dulu. Saya kasih ini dulu ya. Nah, untuk yang bagian sini, ini ya, nah, yang tengah dulu kita bikin simpul. Nah, seperti ini. Ya, kemudian yang abu-abu ini menyesuaikan dengan yang kuning sebelah sini. Jadi biar rata, kita luruskan dengan yang warna kuning. Nah, seperti ini. Sama kita simpulkan juga ya. Jadi kan lurus ini sama yang warna kuning. Nah, ini juga sama, kita luruskan dengan yang warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, ini mulai lurus ya. Terus kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini. Jadi kita mulai lagi dari sebelah sini. Ya. Nah, ini kemudian yang tengah. Kemudian yang bagian sini, ya, ini. Ini cuma sebagai variasi, jadi kita pakai beda-beda kepalanya supaya lebih apa ya, bervariasi lah untuk tasnya. Jadi nggak terus seperti itu. Nah, kemudian yang bawahnya ini. Kita lanjutkan yang bagian ini ya, kita samakan dengan yang kuning ini. Nah, seperti ini, kemudian yang kuning lagi. Jadi untuk meratakan kita ambil yang tengah dulu, baru kita ratakan sampingnya ya. Nah, seperti ini, baru kita ambil yang abu-abu ini untuk meratakan. Ya, supaya lurus seperti ini. Kita ambil yang abu-abu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah lurus. Nah, nanti kita bikin sampai ke bawah. Ini saya udah ada yang selesai ya. Ini. Nah, nanti kita bikin sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 baru kita sambung dengan 10 ya ini ya. Sampai sini 10 kita sambung dengan bagian badannya ya. Jadi
Setelah kita membuat seperti ini sebanyak 10 ke bawah, ini kita hitungnya dari sini 1, 2, 3 sampai 10 ke bawah ya. Nah, kemudian kita bikin sambungan dengan bagian badannya. Nah, untuk badannya ini kita bikin sebanyak 20 ya, total 20. Untuk samping belakang ini, untuk samping bagian belakangnya ini. Jadi, kita bikinnya 10. Nah, di sini karena ini apa namanya? Udah 4 di bagian tengah, kita tambahkan 8. Ya, untuk bagian sisi sini. Jadi, yang 2 abu-abu, 2 kepala abu-abu ya ini ya. Kemudian 4 kepala 6 kepala kuning ya ini. Ini untuk bagian badan. Nah, kemudian sampingnya juga sama. Jadi kita ambil ini ya. Nah, ini abu-abunya 2, kemudian yang kuning juga 6 ya. Biar seimbang untuk kanan dan kirinya ya. Nah. Jadi jangan lupa untuk dari ujung sini sampai ke memulai menyambung dengan badannya ini total 10. Ya, ke bawah ya, dari atas itu 10, kemudian kita sambung dengan 2 kepala warna abu-abu, 6 kuning. Untuk sisi sebelah sini juga sama yang kanan, jadi 2 abu-abu, 6 kuning, total 20 kepala. Nah, cara menyambungnya kita ambil 2 seperti ini ya. Dari sisi sebelahnya, kemudian dari yang tutup ini 2 juga. Terus kita sambung. Ya, cara menyambungnya seperti ini untuk badannya. Nah, seperti ini. Ini sudah tersambung dengan badannya ya. Jadi ini tinggal kita menyelesaikan untuk bagian sisi-sisi ini. Jadi di sini saya cuma pakai motif yang sederhana, cuma permainan warna aja. Jadi nanti kita motifnya sederhana, cuma kita main di warna ya. Untuk warnanya di selang-seling seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kita akan membuat ini, apa, selesaikan dulu ya sebanyak 4 baris ke bawah ya. Kita selesaikan dulu 4 baris. Nah, kita selesaikan dulu sampai 4 baris untuk bagian sebelah kiri dan kanan ya. Nah, setelah kita membuat 4 baris seperti ini ya, ini caranya 4 baris. Oh ya, jangan lupa untuk posisi ini ya. Nah, ini menghadap keluar. Nah, ini juga sama. Menghadap keluar juga ya ini ya. Tuh. Jadi samakan seperti ini posisi untuk kepalanya. Jadi posisinya menghadap keluar semua ya. Jadi kita sambungnya seperti ini. Nah, kemudian cara untuk meratakan seperti ini ya untuk bagian sampingnya. Jadi kita bikin sebanyak 4 baris ini ya. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, cara meratakannya, jadi kita ambil dulu yang sebelah sini ya. Jadi setelah kita ambil bagian yang tengah-tengah ini, kita tinggal merapikan bagian sampingnya. Nah, caranya seperti ini. Jadi disamakan dengan yang sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bawahnya. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bagian bawahnya lagi sini. Ini cara untuk merapikan bagian samping ya. Jadi kita bikinnya yang tengah dulu, baru sampingnya kita rapikan. Nah, baru yang sini sama sampingnya kita samakan lagi dengan bagi apa baris ini, yang baris ini kita samakan. Nah, jangan terlalu narik, jadi
usahakan sama dengan sampingnya ya. Jadi kita agak dikasih jarak untuk yang seperti ini. Jadi kita kasih jarak ya. Kemudian yang sebelah sini lagi. Kemudian ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya lagi. Nah, kemudian kita luruskan dengan yang bagian ini. Kita luruskan. Seperti ini, kemudian yang sini sama kita selesaikan dulu. Nah, kemudian samping sini sama ya. Ini udah tinggal meluruskan udah. Pokoknya 4 ke bawah ya patokannya. Nah, seperti ini. Jadi, kita setelah 4 ini ya, kita ngitungnya dari sini 1 2 3 4. Nah, kita berhenti. Nah, baru kita sambung dengan warna lain. Nah, untuk video berikutnya saya akan tunjukkan cara untuk mengganti warna tanpa potong dan sambung. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan terus dukung video-video saya. Nah, ini sisinya sama ya. Ini udah lurus seperti ini.